Kalau jadi aku mau cerita tentang pemberkasan dosen di TNP kemarin. Oke, kita mulai. Cari surat keterangan sehat jasmani rohani di Rumah Sakit Bhayangkara untuk persyaratan dosen di TNP. Jadi ini masih antri. Di Bhayangkara itu cari surat keterangan sehat, kemudian cari surat keterangan sehat jasmani rohani ya, terus bebas narkoba. Nah ini kemarin yang surat keterangan, minta surat keterangan rohani itu mahal banget ya, ternyata di dokter psikiatri itu biayanya Rp250.000, jadi di dokter rohani di Rumah Sakit Bhayangkara. Terus ada lagi yang surat keterangan sehat jasmani itu cuman bayar Rp25.000. Ya, enggak kelihatan ya. Terus kemudian yang ini yang biaya pemeriksaan yang apa? Narkoba itu habis Rp145.000. Jadi itu biayanya untuk surat-suratnya buat pemberkasan di TNP. Oke, dicek lagi surat lamaran bermaterai 2 lembar foto 4x6, 1 lembar fotokopi KTP, ijazah dan transkrip nilai S1 S2, akreditasi S1 dan S2. Kemudian fotokopian yang telah dilegalisir. Terus daftar riwayat hidup ditandatangani. Oke. Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen tetap bukan PNS. Surat pernyataan belum memiliki nomor induk dosen nasional. Surat keterangan sehat jasmani. Surat keterangan sehat rohani. Surat keterangan bebas narkoba. Ini laboratoriumnya. Kemudian asli formulir isian NIDN. Kemudian salinan dokumen penunjang. Ada SK, sertifikat TOEFL, sertifikat lainnya, buku. Oke. Lama enggak ke Ponorogo? Ke Ponorogo enggak lama. Atau masih? Ini ya, Pak, kamu ngambil aja, Pak. Baik, guys. Sampai nanti gimana? Tugu. Sampai Tugu, bentar lagi kita lewat bendungan Tugu yang mau diresmikan. Bendungan Tugu ini masih resmi ini kurang tau. Sengkai lah, Wi. Bendungan ini, guys. Bendungan Tugu. Kamu foto lah. Oh, alah, iya tau. Ya, gue tau setahun. Tapi orang hati kok. Cukup. Iko checkpoint itu juga. Rau, sudah nih checkpoint. Terus corona ini kayak wes. Sengene mikir. Neng media tok.
Ponorogo. Gimana rasanya, Mas? Gimana rasanya, Wi? Dari sate Kediri ditanya nih. Pedoi. Iya, Mas Wira. Biasa ae. Lu macet. Ngawir iki. Iki bumbune kok ngene ya? Aku tahu ya. Tapi lali rasanya. Wis 2000 piro lek kok tuku? Bumbune enggak bumbu kacang ya? Bukan bumbu aneh. Ini bumbu apa teh? Biasanya enggak capek di. Enggak ada yang capek. Tambah ini. Kuliah, Wi? Iya. Dijawab toh dosennya tekon toh. Iya, jawab. Delokan iki kuliah karo madang. Bocah pinter yo. Mas Wira ora kuliah, Wi? Enggak. Libur. Libur. Nari. UTS. Mari anu Selasa ulang. Piye maksudnya? Selasa ulang UTS. Kita campur. Wah. Sambilnya sambil kacang ya. Enggak, sambil kecap. Sambil kacang.